ada kelegaan dalam hati saya karena Pak Kapolri sudah memberikan pernyataan-pernyataan yang cukup melegakan dan memberikan harapan baik bagi Peggy dan keluarga maupun bagi para narapidana dan keluarga. Semoga seluruh pernyataan tersebut menjadi spirit bagi kita semua, walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap, khususnya bagi para terpidana, mudah-mudahan ruang keadilan masih terbuka. Terima kasih ya. Ini bro, ya ada kabar baru dari yang namanya Kejaksaan Jawa Barat, ya, bahwa polisi, ada dua polisi menyerahkan berkas untuk mengadili namanya Peggy Setiawan, kuli bangunan yang ada di Jeruji sekarang, ya. Tapi karena laporan itu berkasnya kurang lengkap, maka ditolak, ya, ditolak. Semoga ini berhasil, Peggy Setiawan, kuli bangunan bisa bebas. Ya, kami penasihat hukum Peggy Setiawan mendapatkan kabar bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu memberitahukan kepada penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkasnya itu belum lengkap. Kalimat dari Kejaksaan Tinggi, ya, kasih penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu mengatakan bahwa terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil. Itu terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi. Nah, ini ada yang menarik. Jadi di sini dalam berkas penyidik, berkas Peggy Setiawan yang dikirim oleh penyidik Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ini alat bukti yang ada dalam berkas itu belum memenuhi unsur. Ini parah. Kenapa kami katakan parah? Ada dua biasanya kejaksaan dalam mengembalikan berkas, jaksa mengembalikan berkas itu ada dua. Pertama, unsurnya sudah terpenuhi. Hanya saja ada kekurangan, misalnya suruh melengkapi saksi, suruh melengkapi ahli biasanya, ya. Kalau itu yang terjadi, maka alat buktinya sudah cukup. Nah, tetapi kalau kalimatnya adalah alat bukti yang ada belum memenuhi unsur, berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik itu, ya, oleh penyidik Polda Jawa Barat itu, alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin, ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kan kami sudah sering berteriak, apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, ya, sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa, hanya ijazah, KTP, kemudian rapot, ya, kemudian mencari-cari ada enggak afiliasi atau anggota geng motor, kemudian mencari-cari ada enggak Jackmania garis keras anggotanya, kan hanya mencari-cari itu. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Jadi buat penyidik, sudahlah, ya, penyidik itu seharusnya melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Vina Eki ini harusnya berangkat dari handphonenya Vina Eki. Vina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada, diusutlah dari situ, jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu itu pembunuh yang sebenarnya. Silakan, ya, kalau nggak percaya, udah dibuka saja itu handphone percakapan atau riwayat handphone Vina Eki, kemudian CCTV-nya dibuka, masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibtu Rudiana itu yang pertama kali mengamankan. Oke, demikian. Pengacara harap Peggy Setiawan bebas pakai SP3 di Hari Bayangkara agar muruah polisi terjaga. Sugianti Iriani, satu di antara pengacara Peggy Setiawan, berharap kliennya bisa segera bebas. Dia berharap Polda Jabar menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk kasus Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita. SP3 itu diharapkan bisa diberikan di momen-momen Hari Bayangkara ke-78, 1 Juli 2024 mendatang.
Harapan pengacara Peggy Setiawan ini disampaikan setelah berkas kasus kliennya dikembalikan jaksa agar dilengkapi karena kurang memenuhi syarat material dan formil. Dia merasa dengan begitu meruah polisi masih bisa terjaga di mata masyarakat. Ya, sebenarnya kami sebagai tim kuasa hukum senang dengan dibalikinnya berkas ke Polda Jabar dari Kejati Jabar dengan alasan P18, ujar Sugianti. Menurut Sugianti, pengembalian berkas tersebut menunjukkan bahwa bukti yang diajukan Polda Jabar dianggap lemah dan tidak cukup untuk menjerat Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Berarti kan bukti-bukti yang dikirim Polda Jabar itu lemah dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa Peggy Setiawan diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ucapnya. Sugianti juga menyampaikan bahwa dengan kondisi bukti yang masih P18 dan tidak ada unsur pidananya, pihaknya yakin Polda Jabar tidak akan mampu memenuhi bukti-bukti yang diperlukan untuk menjerat Peggy Setiawan sebagai pelaku. Oleh karena itu, ia berharap Polda Jabar dengan ikhlas memberikan SP3. Kami bahkan berharap pemberian SP3 diberikan di tanggal 1 Juli 2024, berbarengan dengan Hari Bayangkara ke-78, yang artinya sebagai hadiah untuk Peggy Setiawan di hari bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia ini, jelas dia. Lebih lanjut, Sugianti menegaskan bahwa keputusan Polda Jabar untuk mengeluarkan SP3 akan menjadi kemenangan bagi seluruh bangsa Indonesia dan menjaga kehormatan kepolisian di mata masyarakat. Dengan legowonya polisi mengaku bahwa bukti-buktinya lemah, kemudian dengan sadar mengeluarkan SP3. Saya rasa itu kemenangan untuk seluruh bangsa Indonesia dan juga marwah kepolisian masih terjaga dan terhormat. Saya rasa di mata masyarakat karena menyadari kesalahannya, katanya. Pihak kuasa hukum berharap setelah SP3 dikeluarkan, Polda Jabar dapat melanjutkan penyelidikan untuk menemukan pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 tersebut. Seperti diketahui, di peringatan HUT ke-78 Bayangkara juga akan dilangsungkan sidang pra-peradilan untuk Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri PN Bandung. Nantinya, meski Polda Jabar tidak hadir kembali seperti pada rencana sidang awal digelar di tanggal 24 Juni 2024 lalu, sidang pra-peradilan akan terus dilangsungkan tanpa termohon. Penjelasan Polda Jabar tak hadir di sidang pra-peradilan Peggy. Tim kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong di Pengadilan Negeri Bandung karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar. Jules Abraham Abbas mengaku pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait jadwal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Namun tim kuasa hukum yang telah ditunjuk harus mengikuti agenda kepolisian yang sudah terjadwal sebelumnya. Polda Jabar telah menerima jadwal sidang pra-peradilan pertama pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut, ujar Jules Abraham Abbas. Menurutnya, agenda sidang selanjutnya pada 1 Juli 2024, pihaknya dipastikan bakal hadir dan telah menyiapkan materi untuk persidangan.